Kayaknya kita pernah ketemu ya. Kapan ya? Mungkin udah lama banget. Tinggal di sini? Di sini? Di rumah ini? Enggak, maksud saya di Bandung. Saya dari Jakarta. Ada keperluan sama Pak Marzuki? Sama anaknya. Sarah? Iya, Sarah. Ada perlu apa? Saya kenalan namanya. Teman SMA? Bukan. Kalau teman SMA pasti saya kenal. Soalnya saya kakak kelasnya Sarah waktu di SMA dulu. Oke, kenalkan nama saya Roni. Calon suami Sarah. Kapan nikah? Kalau nggak ada halangan, tahun depan. Oke, saya ke dalam dulu. Silahkan duduk. Kok belum siap? Emangnya mau kemana? Memangnya Harry belum bilang. Bilang apaan? Oh ya, sorry saya lupa bilang. Roni mau ngajak kita makan siang hari ini. Emangnya ada acara apa sih? Ini nih. Mau ngerayain atas kebebasan kamu. Teman-teman judi kamu yang lain? Nggak ikut? Enggak. Lagian saya sudah nggak punya teman-teman judi lagi. Terus, teman yang di depan itu siapa? Di depan? Oh ya, sorry. Tadi ada nyari kamu. Kayaknya dia masih tunggu di teras tuh. Siapa yang nyariin saya? Nggak tahu. Tapi kayaknya saya pernah ketemu dia. Nggak tahu di mana, lupa. Kayak apa orangnya? Badannya kecil, cuman agak tinggi dari saya. Pakai anting ya di sebelah? Kayaknya iya tuh. Terus dia ngomong apa? Ya dia bilang kenal nama kamu. Datang dari Jakarta. Terus saya tanya apa teman SMA. Dia bilang enggak. Loh, katanya kamu pernah lihat. Iya, cuman lupa. Pasti Roy nih kayaknya nih. Roy. Roy. Ya, saya ingat. Saya pernah ketemu dia di depan hotel waktu dia melarikan Yuli dulu. Jangan ngomong sembarangan kamu, Ron. Saya ingat kok. Ya, tapi jangan bilang kalau dia melarikan Yuli dong. Waktu itu saya bilangin Harry juga kok. Tolong ya, ini jangan diungkit-ungkit lagi ya. Kasus pembunuhan Yuli kan udah jelas. Dan Roy memang benar-benar tidak terlibat. Ya, sorry. Terus kenapa dia pergi? Ya, nggak tahu. Kamu bilang apa sama dia? Saya sempat kenalan. Cuman dia nggak sebut namanya. Terus saya bilang bahwa saya calon suami kamu. Apa? Iya. Saya bilang apa adanya. Apa saya salah? Aduh, Ron. Itu kan belum pasti. Kenapa sih kamu mesti ngomong gitu? Kenalin kakak gue. Dita. Apa? Dita. Desi. Yuk, sebentar yuk. What? Yuk. Ada apa? Ini ada kerjaan. Thank you.
Loh, Roy, kapan kamu datang dari Bandung? Kemarin, Tante. Kemarin malam. Jam berapa? Kok Tante nggak dengar apa-apa? Jam berapa ya? Jam 12-an kali. Tante udah tidur. Tapi ketemu kan sama Sarah? Ketemu sih, Tante. Biar saya ngerjain, Tante. Nggak usah, biar Tante aja. Halo. Security, lampu mati barusan kenapa sih? Enggak, giliran saya pencet nomor telepon hidup lagi nih. Oh, ya udah. Iya, ya. Anda mau aman, Anda tinggalkan pekerjaan Anda. Kalian tuh mau apa sih? Apa kamu tidak dengar? Kamu tuli. Mulai minggu depan, kalau Anda mau selamat, tinggalkan Shangri-La Plaza. Apa kita nggak bisa bicara baik-baik dulu? Tadi apa saya kurang baik-baik ngomong sama kamu? Lupakan Shangri-La Plaza dan serahkan sama yang lebih mampu. Banget sih, Pak. Kamu ngagetin. Habis Bapak serius banget sih. Kenapa? Ada apa, Mer? Enggak. Saya cuma mau nanya, gimana hasil lawatan Bapak ke Bandung? Siapa yang ke Bandung? Ih, Bapak bisa aja deh. Gimana? Oke enggak? Ya, calon suaminya sih oke. Calon suami? Emangnya Sarah udah mau kawin? Kenapa? Emangnya enggak boleh? Emangnya Bapak udah punya bukti? Saya ketemu sendiri kok sama calonnya. Kenalan lagi. Saya pernah lihat di mana gitu, tapi saya lupa. Masalah tanggal perkawinan masih belum ditentuin, tapi yang pasti tahun depan.
Sarah juga bilang gitu, Pak. Waktu itu saya nggak ketemu Sarah. Saya nggak tahu dia di mana, ya saya tahu dia nggak ada, ya saya pulang. Kenapa, Mer? Enggak. Padahal saya berharap loh, Bapak tuh bisa jadi sama Sarah. Lalu saya... Kamu kenapa? Kamu kawin juga? Enggak, Pak. Tapi Pak Renold... Kenapa, Renold? Renold suka sama kamu? Dia bilang sih gitu. Tapi saya nggak yakin deh, Pak. Dia tuh benar-benar suka sama saya atau cuma memainin saya aja. Masa baru kenal udah langsung ngelamar? Bagus dong, Mer. Yang saya tahu tuh Renold orangnya nggak suka mainin perempuan. Tapi kamu mau kan? Waktu itu sih saya nerima lamarannya dia. Tapi saya pikir Bapak sudah pasti sih sama Sarah. Nggak usah terlalu mikirin saya. Dalam keadaan kayak gini pikirin aja diri sendiri. Bapak tuh nggak ngerti perasaan saya. Waktu Bapak masih sendiri, saya tuh masih berharap, Pak. Mary, jangan menilai saya terlalu tinggi. Belum tentu saya bisa ngebahagiain kamu, Mer. Terima aja lamaran Renold. Saya yakin kamu pasti bahagia kok. Tapi Bapak mau janji kan? Janji apa? Menerima tawaran Pak Renold untuk kembali ke Shangri-La Plaza. Oke, minggu depan saya kesana. Pemimpin Shangri-La Plaza. Roy? Ya. Bagus, Yop. Rencana kita hampir berhasil. Begitu Pak Renold tahu kalau Roy yang mendalangi semua ini, Roy pasti nggak akan berani menginjak Shangri-La Plaza lagi. Halo, Shangri-La Plaza. Tolong dihubungkan dengan Mary, staf Pak Renold. Yuk, yuk. Halo, Mary. Roy nih. Baik, baik. Tolong bilang sama Renold, sebentar lagi saya ke sana. Ayo, yuk. Ah, oke, baik. Kira saya berhasil, Pak. Berhasil apa? Ngerayu Pak Roy. Sebentar lagi dia kemari. Kenapa, Pak?
Enggak. Jam berapa dia kesini? Ya, siap, Pak. Sudah lagi kita sana sampai situ, Pak. Ya, saya tunggu. Pak Reno. Sudah ada janji? Udah. Saya udah ngomong sama sekretarisnya, Ibu Mary. Nama apa, Pak? Saya Roy. Saudara belum lama kerja di sini? Memangnya kenapa, Pak? Saya dulu juga pernah kerja di sini. Tapi saya belum pernah lihat saudara. Begini saja, Pak. Lebih baik Bapak ikut saya ke kantor security. Ada apa? Ini perintah Pak Reno. Iya, tunggu sebentar. Sebenarnya ada apa? Tolong jelasin. Begini deh. Lebih baik kita ke sana dulu ke kantor security dulu. Ada apa? Ya, mari kita. Halo, selamat siang. Betul? Oh, Pak Renold. Dari siapa, Pak? Sebentar. Halo? Maaf, Pak. Pak Renold sedang makan siang. Baik. Oh, baik, nanti saya sampaikan, Pak. Selamat siang. Mas. Ya? Kamu lihat Pak Jimmy nggak? Nggak, tuh. Anak buahnya mana? Ada di dalam semua. Katanya ada penjahat masuk. Penjahat? Iya. Kami hanya menjalankan tugas dari Pak Renold. Salahnya apa? Dia mau membunuh Pak Renold. Nggak mungkin. Saya mau bicara dengan dia. Minggir. Kenapa? Pak. Kenapa, Pak? Kenapa bisa jadi gini? Biar saja, Bu. Diam kamu. Kalian terima perintah yang keliru, tahu? Bu Mary, biar kami bertanggung jawab sama Pak Renold. Mana Pak Renold sekarang? Dia takut kan ngadepin korbannya? Dasar pengecut. Sekarang bawa dia ke rumah sakit. Cepet, Pak. Cepet. Om? Ya? Ada tamu? Bilang saya masih tidur gitu. Sudah. Tapi dia mau menunggu sampai Om bangun. Ya kamu bilang lah saya sakit gitu ya. Saya juga sudah bilang, Om sakit, tapi dia nekat, mau terus menunggu, sampai Om sembuh katanya. Siapa sih, laki-laki atau perempuan? Perempuan, itu loh yang namanya Mbak Mary. Hei, Mer, tumben kamu malam-malam. Saya ada keperluan sebentar, Pak. Ada apa? Saya memundurkan diri, Pak. Kenapa? Bapak udah tahu kan maksud saya. Kamu nggak tahu sih duduk perkaranya tuh gimana. Justru Bapak yang nggak tahu. Sorry ya, Mer. Ini nih mengenai persoalan yang mana nih? Mengenai Roy atau... Ya, persoalan Pak Roy. Dia nggak punya niat untuk berbuat senekat itu, Pak. Tadinya saya juga punya pikiran sama kamu.
Gak mungkin kalau si Roy itu punya niat seperti itu. Tapi kenyataannya kan lain. Nyatanya emang gak mungkin kan? Ini tuh bukan masalah menduga-duga atau masalah mungkin atau tidak mungkin. Ini masalah kenyataan, Mary. Kenyataannya? Emang Pak Roy gak niatan untuk ngancem Bapak? Dari mana kamu tahu? Emangnya Bapak punya bukti kalau Pak Roy itu mau ngancem Bapak? Atau Bapak lebih dengar omongan penjahat-penjahat itu? Mary, kita tuh sama-sama gak punya bukti sekarang. Jadi kenapa Bapak berniat senekat itu? Bapak sama saja dengan penjahat itu. Saya tidak mau bekerja sama dengan orang semacam Bapak. Mary, kenapa kamu begitu membela si Roy? Saya ngebela orang yang gak salah. Kamu cinta sama dia? Itu bukan urusan Bapak. Lepas dari persoalan itu, Mer. Saya ngerasa iri banget sama si Roy. Karena ada wanita yang begitu gigih sekali membela dia. Jangan ngalihkan pembicaraan deh. Justru di sini letak persoalannya, Mer. Saya baru sadar sekarang kenapa selama ini saya sulit sekali mendekati kamu. Halo Bapak. Mer. Kok gak tidur sih Pak? Kebanyakan tidur bikin pusing. Bawa apaan lagi Mer? Biasa, jeruk mandarin kesukaannya Bapak. Saya benar-benar gak tahu gimana harus membalas kebaikan kamu. Dari dulu kan Bapak tahu, saya tuh sayang sama Bapak. Bagi saya, kebahagiaan Bapak merupakan kebahagiaan saya juga Pak. Jangan gitu Mer. Terus gimana nanti sama Renal? Kemarin saya ke rumah dia. Oh ya? Gue ingin bicarain masa depan. Saya mundurin diri, Pak, dari Shangri-La Plaza. Kenapa? Justru ini yang paling gak saya harapin. Renal emang akalnya pendek dan terlalu emosional. Tapi kita juga jangan ikut-ikutan emosional. Karena dia akan Bapak jadi kayak begini. Sebenarnya saya sama dia itu sama-sama kena korban fitnah. Yang paling penting, kita cari siapa yang nyebarin fitnah. Dan cara ngejawabnya, bukan dengan kamu keluar dari Shangri-La Plaza. Halo. Hey, Ron. Lo gak main, Ron? Gabung yuk? Enggak, udah janji gak main lagi. Ah, lo kalau mau ikut main, ikut aja. Gak usah mikir-mikir. Enggak enak sama calon gue. Ala plimplan lo kemarin lo mau main. Sekarang gak mau lagi. Mau cewek lo ikutin, jadi banci aja lo. Kemarin sih lain urusannya, Cing. Yang ngajak kan kakak ipar gue. Masa gue nolak sih? Emang lo serius mau kawin sama Sarah? Kalinya aja lo yang mau. Sarahnya juga mau bunuh diri. Sembarangan lo. Lo lihat aja ntar. Makanya besok kalian pada datang pembukaan biliannya Om Karyana di Setia Budi. Ntar gue ajak dia ke sana. Kita lihat aja. Udah keluar, gue ikut main komputer aja yuk. Sarah, mau kamu apa sih sebenarnya? Emang
Emangnya kenapa? Kita kan sudah janji jam 11 ketemu di kantor. Tiga cari siapatan gara-gara nungguin kamu. Siapa yang suruh nunggu? Saya kan udah bilang, kalau lewat dari jam 11 ya udah gak usah nungguin. Enggak bisa segemang itu dong, Sarah. Kenapa enggak? Saya sudah terlanjur janji sama teman-teman mau datang sama kamu. Siapa yang suruh sih janji sama teman-teman kamu? Susah amat sih ngomong sama kamu. Kamu tuh yang bikin susah sendiri. Oke. Tapi kamu jangan bersikap berlebihan begitu terus dong. Tentang si Roy, kan saya sudah minta maaf. Jadi selesai dong. Barusan kamu ngomong apa? Ya, salah lagi nih. Saya mau itu kamu benar-benar maafin saya tentang sikap saya waktu Roy datang kemari. Roni, yang buat saya gak suka sama kamu tuh bukan semata-mata karena si Roy, tapi karena sikap kamu tuh. Yang seakan-akan pasti banget saya mau kawin sama kamu. Ngerti? Oke, oke. Ya udah, sorry ya, saya mau ke belakang dulu. Jadi kapan kamu kawin sama Roni? Kawin. Heh, terus terang ya, saya nggak suka ngeliat sikap kamu belakangan ini. Terutama sama si Roni. Terus, saya mesti gimana dong? Pak, tolong bilangin dong sama Sarah. Kalau sifat dia begini terus, bisa berakibat buruk sama keluarga kita. Apa hubungannya? Roni bisa marah kalau kamu main-mainin kayak gitu. Kalau dia sampai ngebatalin perjanjian kerja sama sama kita, kamu mau tanggung akibatnya, hah? Itu lagi, asal kamu tahu aja ya, Her ya. Saya tuh pura-pura mau kawin sama Roni untuk nyelamatin kamu dari meja judi. Dan nyatanya berhasil kan? Roni berhenti judi, kamu juga berhenti. Ah, sok tahu. Lagi pula sampai sekarang saya belum pastiin. Dan kayaknya dia juga nggak yakin kalau saya mau kawin sama dia apa enggak. Lagian saya kan nggak lama di sini. Saya kan mesti kerja ke Jakarta. Kamu mau ke Jakarta lagi? Ngapain kamu ke Jakarta? Mau cari Roy? Terus mau ikutan nasib kayak si Yuli? Iya? Bukan mengejar dia, tapi menerima lamarannya. Kamu mau kawin sama Roy? Saya rasa gak ada salahnya deh, Pang, kalau menerima lamarannya. Sarah yang saya cintai, maafkan saya kalau selama ini saya sudah mengacaukan sebagian kehidupan dan perasaan kamu. Bagaimanapun pada akhirnya saya tidak bisa memaksakan kehendak saya untuk terus menjalani hubungan dengan kamu. Kalau nyatanya kamu sudah mempunyai pilihan sendiri. Selamat atas keputusan kamu, Sarah. Semoga kamu senantiasa berbahagia bersama Roni. Saya tunggu undangan perkawinanmu, Roy.
Halo? Roy? Oh, Tante. Kenapa, Tante? Tadi Sarah kesini. Nanyain kamu. Kayaknya dia langsung kesana. Iya, Tante. Kamu tunggu deh. Ya? Udah berapa kantor yang kamu kirimin lamaran, ya? Belum aja. Kamu ini emang niat mau keluar? Apa cuma protes? Ya, entahlah, Pak. Terus penghasilan kamu nanti dari mana? Tabungan saya masih ada kok, Pak. Ya, cukuplah untuk hidup sekitar 6 bulan. Mer, kamu duduk sini dong. Boleh saya rangkul kamu? Ih, Bapak. Lucu deh. Mer, kamu mau nolong saya? Dari dulu kan saya selalu nolong Bapak. Tapi kali ini permintaan saya agak sulit.